Benarkah Ayu Ting Ting ingkar janji hingga Enji Baskoro lakukan ini? Sejak melahirkan hingga sekarang, Ayu Ting Ting dikabarkan tidak pernah mempertemukan Bilqis Humaira Alasa dengan Henry Baskoro Hendarso. Pendangdut berusia 27 tahun tersebut dituding sengaja menutup akses Enji sapaan Henry Baskoro Hendarso untuk bertemu dengan putrinya, Bilqis Humaira Alasa. Meski berstatus sebagai bapak biologis Bilqis, namun Enji Baskoro masih kesulitan untuk menemui putri semata wayangnya tersebut. Sejumlah syarat untuk Enji Baskoro diajukan agar tak bisa menemui putrinya, yakni Bilqis Humaira. Diketahui sejak Ayu Ting Ting, Bilqis lahir hingga berusia 6 tahun, pada Desember mendatang Enji Baskoro belum bertemu dengan putrinya secara langsung. Ditelisik dari berbagai media, Enji sudah mencoba menghubungi manajemen Ayu Ting Ting, tetapi Ayu justru menolak mentah-mentah. Enji sendiri enggan mensomasi mantan istrinya karena dilarang bertemu putrinya tersebut. Secara bijak, Enji menyebut mungkin dirinya memang dianggap belum menjadi ayah yang baik, sehingga Ayu belum mau mempertemukannya dengan Bilqis. Ah, kalau saya sih enggaklah yang gitu-gitu mah. Balik lagi, mungkin saya sebagai ayah yang belum baik, makanya belum bisa dipertemukan. Mudah-mudahan dibukakan pintu hati Ayu supaya saya segera dipertemukan dengan Bilqis, ucap Enji. Enji Baskoro malah mempertanyakan izin Ayu Ting Ting untuk temui Bilqis tersebut, sebab sambutan yang diterima Enji Baskoro berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Ayu Ting Ting. Ayah kandung Bilqis Humaira Alasa ini mengaku masih dipersulit untuk bertemu putrinya. Padahal pada Juli 2019 lalu, pada Melani Ricardo, Ayu menyebut sudah memaafkan Enji Baskoro. Ayu bahkan mengaku sudah tak ada lagi kepada mantan suaminya tersebut. Ia bahkan mengizinkan Enji jika mau bertemu Bilqis asal tidak mengajak infotainment. Hal itu disampaikan Ayu saat diwawancarai oleh Melani Ricardo. Meski memperbolehkan Enji untuk bertemu dengan Bilqis, Ayu memiliki beberapa syarat. Tetapi ternyata meskipun Ayu telah berkata demikian, namun pada kenyataannya Enji tak diperbolehkan bertemu Bilqis meski tak membawa awak media. Melihat kenyataan ini, sepertinya Ayu Ting Ting masih belum rela dan membiarkan putrinya Bilqis Humaira ketemu dengan Enji. Padahal sebelumnya, saat diwawancarai Melani Ricardo, dia nyata-nyata mengatakan memperbolehkan Enji bertemu dengan beberapa syarat, termasuk tidak boleh membawa infotainment. Tapi pada kenyataannya, itu hanyalah lagu dan lalu. Lalu bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa like, comment, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.